Nah, Teteh dicek dulu ya ininya. Redmi 10C. RAM-nya 4GB, internal 128, warna grey. Kalau ini kayak gini. Pinjir pinnya kalau ini nggak di samping tapi di sini. Iya. Di sini. Boleh barangkali mau dicek dulu buat fisiknya. Barangkali ada yang kegores. Oke. Buat kelengkapannya ini baru dapat charger aja ya. Charger sama SIM ejector. Kalau anti goresnya bisa pakai persamaan, bisa ada yang lagi promo dari Hydrogel. Harga awalnya kan di 50.000 harusnya, jadi 35.000. Barangkali mau sekalian. Sekalian aja. Boleh. Itu kadipaten. Oh iya. Oh, Dawan. Sebelumnya pengen nelpon apa atau emang udah cari Redmi 10C? Ya, udah cari Redmi 10C ya. Berapa? Udah lihat sih. Oh, udah ini ya. Tipe terbaru ya. Kalau kan sebelumnya kan ada Redmi 9C, kalau ini berarti di atasnya. Ini udah kelihatan tuh elegan. Ya, memang dari bentuk juga ini kan agak ramping ya. Agak ramping. Sekarang berarti itu chargernya support 18 watt, cuma bawaannya ini baru 10 watt gitu, tapi udah fast charging 10 watt. Ini yang baru. Ini buat chargernya masuk ya, belas ini juga masuk ya, ada tanda kilat. Juga udah MIUI 13, jadi udah nggak usah diperbarui lagi. Kalau emailnya mau sekalian? Ya. Udah punya atau mau bikin lagi? Ya. Udah punya. Siap. Ya, login aja ya. Ini kamera yang utamanya. Ini yang 50 megapikselnya di lainnya. Nah, ini 50 megapiksel. Jadi nanti hasilnya nggak pecah biasanya kalau misalkan pakai yang 50 megapiksel. Kamera yang keduanya, kamera potret. Nah, ini kamera potretnya, jadi tinggal difokusin aja. Ini kamera depannya. Terus buat lampu flashnya juga nyala ya. Kembali lagi di channel Toko Baju Sales. Sebelah sini ya. Ya. Enak digenggamnya tuh, jadi tipis, terus agak lebar. Boleh buat emailnya barangkali mau sekalian, login. Nah, Teteh ini kan lagi ada program dari Xiaomi-nya, The Lucky Draw. Jadi ini kalau misalkan KTP-nya juga nggak. Jadi persyaratnya harus ada KTP gitu ya. Jadi kalau misalkan, ini kan ada hadiah utamanya sih TV. TV 43 in gitu, 43 in dan aksesoris yang lainnya, dan ada juga sih merchandise. Jadi kalau misalkan merchandise itu dapatnya stiker sama buku gitu. Kalau misalkan yang lain, kalau misalkan stiker sama buku ini kan hadiahnya langsung dikasih di sini. Kalau misalkan untuk aksesorisnya kayak jam tangan, terus TV dan yang lain-lainnya itu nanti dikirim dari Xiaomi-nya. Sesuai dengan alamat KTP. Jadi nanti persyaratannya cuma KTP aja. Jadi buat ngisi tuh. Ngisi. Mudah-mudahan ada rezekinya. Kalau tahun lalu sih ada yang dapat TV juga.
Ada yang dapat TV, mudah-mudahan rezekinya gitu ya. Teteh, boleh. Ini pilih yang mana? Ketupat. Bismillahirrahmanirrahim. Merchandise. Dapatnya merchandise? Merchandise. Kalau misalnya merchandise, ada stiker sama buku teteh tadi yang tadi udah dijelasin. Nah. Mau stiker atau buku? Stiker aja. Stiker aja. Teteh, ini aplikasinya WhatsApp sama Facebook aja, berarti ya? Barangkali mau dicek dulu, ini udah dipasang, dia udah dipasang. Handphonenya mau langsung dibawa atau dimasukin dulu? Masukin aja deh. Masukin dulu aja, biar kelihatan baru ya Teteh. Buat garansinya, kalau misalkan di sini 15 bulan dari ke Xiaomi-nya. Kalau misalkan garansi tokonya 1 hari, bisa dibantu asal jangan jatuh sama kena air. Jadi kalau ada apa-apa bisa dibantu ke sini. Deket lah di genteng sini. Ya mudah-mudahan awet ya, Teteh. Amin. Ya nanti nggak diganti, tapi nambah lagi gitu. Boleh minta dokumentasinya dipoto, Teteh. Jadi liatin aja ininya, dipegang aja ininya. Nah, foto barang-barang. Oh, ya. Oke, sip, makasih Teteh. Ini bukunya di sini ya? Iya. Bisa nulis buat belanjaan. Fotonya udah di dalam ya? Iya. Kalau ada apa-apa tinggal kesini lagi aja. Teteh, terima kasih ya. Semoga awet barangnya. Ditunggu lagi yang lainnya. Iya, Mangga. Alhamdulillah tadi kita udah selling tipe terbaru dari Xiaomi yaitu Redmi 10C yang kameranya itu udah 50 megapiksel dan menggunakan prosesor Snapdragon 680. Keren banget kan? Yang udah ada di Majalengka Kota, kalian bisa langsung datang aja ke toko kami di Jalan Sua nomor 214 Majalengka. Dan buat kalian yang ada di luar kota Majalengka, kalian bisa order melalui marketplace, itu yaitu ada Shopee BJSale, Tokopedia BJSale, Bukalapak BJSale, serta juga ada aplikasi BJSale, kalian bisa langsung download aja ya di Play Store. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Juga share ke semua sosial media kalian. Kembali lagi di video sharing berikutnya bersama saya Tita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.